Kata mene ni adik kakak ambo turu semace pas babok babok dulu tanim lana tanim burung ngopo lani ayah kamu pulau oh oh ambo sendiri tego juga gegek bagu kok kok bawa wekuk kok kere semelih buat sum oh oh buat kesek punya ku awe oh awe acu mari gak terus besar tengok atas deh ada burung tiung lewat bunyi bobe bobe belem nyese belem ngilang ayo beraso hele baca sipi tu dia pandang. Kali satu kawe tahu jawabnya dua, dua kali dua jawab dia mesti empat. Kudo dengan lembu kalau kita nawak blombo, kudo lah nombor satu muka dia bunga kuat. Orang jamir itu boleh kata kena belakang, budak pika baru jare-jare kena pokok. Acu tengok dalam buku awewe namo gapo oge pangitu namo gapo lani tempat kita ada pula baru timbul oge muda-muda pakak bibik mengabak jambu serepak lima ekor datang sampai kepala benu nanti nak dengar suara hak mana ada nombor. Bila sebut tiku, hamba berasa nak ngilang. Bulu macam baru, pada serupa sangkupang. Ekor panjang tiru, bibir mulut ada misang. Tangan nampak juru, bagai orang tak boleh kelipang. Cik, 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 itulah bunyi cicak. Cik, 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 cik. Cok cek cok cek kek 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 apa tu? Pasepa tu pasepa tu apa tu? Gua tak tahulah. Weh ni ni tadi kita kecek Kelantan ni ni utara. Utara. Ha. Jadi pasepa hang pagi-pagi kriau-kriau. Mana ada kriau? Saja 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 belajar. Ni anak mami sekejap aja nak anak mami kejap nak jadi Cik Siti Wan Kembang. Dah walaupun kembang sikit kan. Jadi hari ni kita nak belajar dialek. Dialek macam-macam dialek di seluruh Malaysia ya. Jadi kita juga nak beri peluang pada anda untuk berkongsi. Anda boleh telefon kami juga. Mungkin ada nak ajar Taznim, nak ajar Steven ataupun nak kongsi bersama tetamu-tamu kita. Banyak yang menarik tapi kita nak tanya tetamu kita ni lah. Kita nak tanya soalan tapi biar dijawab dalam bila dikecek Kelate ya. Kecek. Ha? Jadi sedia dah. Dah. Teruskan. Lama takut ni cikgu ni. Apa khabar? Apa khabar? Catriona Ross. Baik, alhamdulillah. Baik. Kecek, waktu kecek. Dia tak bunyi Kelate lagi hak tadi. Pasal baik itu dia simple. Oh, dia biasa, baik. Biasa, dia biasa. Tapi ni boleh bunyi dah. Ah, boleh, boleh dah, boleh dah. Dah. Izu, Izu. Boleh lah bunyi sikit. Kobar baik. Kobar. Nampak tu? Kobar. Okey. Sebenarnya, baru kami dapat tahu pada pagi ini, walaupun mereka dari negeri yang sama, Kelantan, tapi bunyinya ada berbeza-beza. Bergantung kepada daerahnya, betul? Kawasan-kawasan. Kawasan-kawasannya. Okey, kalau Izu, Izu kawasan mana? Kawasan Izu, kawasan bandar, Kota Baru. Kota Baru ni kecek biasalah, kecek Kelantan biasalah. Pekat ginilah. Tapi dia kalau lah ke... Lah ke kata panjir sana sikit dia ada bunyi-bunyi lain sikit lagi pekat dah. Dia bunyi sia sikit. Cuba 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 cuba. Ya, yeah, biar nak gimana.
Biar lagi baiklah. Cuba cakap satu ayat panjang. Ini kat Steven satu. Panjang? Lagi panjang. Serahkan. Okay, kalau berasal daripada kata panjang, di mana bunyi dia tu Allah kesia sikit, ayat hak panjang ke bunyi, nak makan apa? Tak tahu hari nak makan nasi goreng. Kau nak makan nasi goreng, nasi goreng kat apa? Tapi ni boleh tangkap sikit lagi. Kita sebenarnya nampak mulut dia bergoyang kan? Tak. Dia tanya nak makan apa? Nak makan apa ni hari ni? Banyak. Nasi goreng ke? Nasi goreng ke? Boleh teka lah, boleh teka. Tapi ada ayat-ayat ya yang terus tak boleh nak teka. Contoh-contoh? Mana saya tahu? Banyak-banyak sebenarnya kita dengar. Cuba teka, cuba teka. Okey. Dah, abang mak aku ajak pergi bawah. Aduhai. Okay, kita ulang tayang. Pergi bank dengan tayang. Ni, abang mak aku ajak pergi bawah. Oh, nanti abang Marup ajak pergi bawah. 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 Ha, ada bawah. What is bawah? Bank simpanan nasional. Bawah. Bawah ni adalah kenduri. Kita ada baca tadi. Kita tak ada teka. Orang kat rumah tu cantik. Bawah tu maknanya kenduri. Bawah. Sebab sejarah dulu, orang kacau air putih ni kalau nak buat bawah ni maksudnya big work. Big work. Ramai orang nak kena buat kerja ni. Kerja kahwin ni adalah kerja big work. Jadi boleh kau Kelantan dikata back work. Kerja panggil kijo. Kijo. Betul? Kijo kawe, kijo back work. Tapi ramai orang tak tahu apa orang Kelantan ni. Kecek lu pula. Orang Kelantan ni kebanyakan dalam bahasa harian dia ada kecek English, speaking. Pengaruh. Mungkin terik. Mun nampak si pekeri tu mun belok kiri, kau nak kiri. Nampak orang nebak. Pusing. Roundabout. Misteri. Itu kita faham. Kita faham. Ada street, ada roundabout, kita tahu itu jalan raya kan. Dia nak bagi instruction jalan kan. Okey. Sekarang ni yang menarik ni, kita juga nak paparkan pada anda sebenarnya di antara perkataan-perkataan yang boleh kita belajar. Mari kita kongsikan bersama. Mari kita. Mari. Macam mana kita cakap? Mari kita kongsikan bersama. Mari kita klik sama-sama. Mari kita klik. Agah. Macam yang sebut ni. Agah. Ayah. Agah. Agah ni. Okey, bahasanya, bahasa bakunya kita nak lihat di sini. Mana tak keluar pula. Belaga dah macam belaga. Kita bewo dah tahu. Beso. Agah sombong. Belana mana? Bekok bergurau. Bewo tu tadi kita dah belajar. Beso biasa. Beso. Kita dah ayat dia nasi goreng beso. Kita biasa mari sini. Biasa datanglah. Nasi banyak-banyak benda nasi goreng beso enggak dicakap kan? Lana Kona ni apa pula ni? So much, macam-macam. Terlalu banyak. Blebe. Banyak blebe dalam mulut betul. Belengah tu. Belengah. Belengah is melekit. Aku rasa tak selesa. Bojen. Rambut. Comel bojen. Macam tu, comel bojeng, yes. Ada sabju dia sikit. Tapi bojeng kebanyakan dia untuk jatuh orang lelaki. Kalau bojeng ni selalunya untuk lelaki lah. Perempuan tak kecil bojeng. Perempuan dia cantik macam tu dia. Borak semakin parah sakit. Borak. Oi, menarik ni. Borak. Borak. Dia ada sabju-sabdu dia. Sabdu dia tu, betul kan? Oh, ni ada ni. Brehi. Macam Hindi punya batang. Suka. Wow. Suka. Ada macam ni, berembak. Saya Brehi demo. Itu lain macam. Boleh juga lah. Steven, tak boleh duduk kelantan Pak Simban. Berembah. Bergaduh biasanya untuk haiwan. Okey. Bunga. Buat perangai. Kalau cekak, larak. Kalau tak cekak, tak larak. Menarik sebenarnya. Bukan cekak. Dan okey, kita penabik, boleh kita buka talian ke? Hello. Kita nak buka talian 0322828578 ataupun 8579 untuk anda telefon kami. Dan mungkin ada nak ajar Tasnim dan Steven ataupun nak kecek terus. Kecek bersama tetamu kita. Katrina, that cat dari Pasir Mas. Bukan, Kota Baru. Dan Izu pun dari Kota Baru. Okey. Antara kalau boleh kongsikan di sini kan, antara perkataan ataupun ayat yang sering menjadi orang selalu keliru atau biasa kalau orang-orang dekat KL kan. Gapo dia? Cuba Izu. Banyak sebenarnya, banyak. Salah satunya macam backwash tu. Backwash tu satu salah satunya lah.
Lain-lain kita nak dengar ni. Pasal sebab Masa benda hok memang akan buat semua orang confuse. Okay. Ayat dia bunyi gini. Berhi buat selak. Buat selak. So dah kita okay, lah. Itu adalah satu phrase. Izu okay. Berterkejut ni. Buat selak ni is a phrase di mana di mana ia berbunyi ataupun it's used untuk orang yang macam suka mengamuk. Suka mengamuk. So kita akan refer dia as boleh buat selak lah dia ni. Suka macam-macam lah dia, suka mengamuk lah, suka banyak hal lah dia ni, buat selak. Pendek je. Buat pendek je. Buat bobok. Betul. Buat bobok. Bobok. Bobok tu nama orang ke apa tu? Bobok sama juga. Macam suka sudah. Betul. Mesti nak gaduh. Hyper. Macam itulah. Cakap tak berhenti ke maksud dia macam itulah. Ini sering digunakan kat ofis lah. Boleh. Yes. Bos ke apa. Rahsia, kod rahsia. Kod rahsia. Bukan kita punya producer ni ya, bukan. Penerbit kita ni. Kelantan, Abe Zam. Okey, jadi sekali lagi kepada yang baru saja menonton, hari ini kita bersama tetamu kita yang lebih dikenali sebagai Kat. Dan Izu, yes, di mana hari ini kita nak belajar mengenai dialek dan kita nak kecek Kelantan hari ini. Daripada anda yang mungkin kecek. Terus tu kecek Kelantan juga. Okey, macam mana kecek ni? Anda nak suruh kita call kami ni. Macam mana kecek tu? Okey. Hubungi telefon sekarang. Telefon sekarang. Loni. Telefon Loni. Kalau nak kecek. Dengan Kat atau Izu. Betul. Telefon Loni kalau nak kecek dengan Kat atau Izu. Bukan Kat . Kat. Bukan Kat makan . Kat. Okey. Dah ada. Dah ada panggil. Selamat pagi. Hello. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Apa khabar Izu? Baik, alhamdulillah sehat. Siapa tu sana tu? Zaidi daripada Kuala Lipih ni asalnya. Abel Zaidi. Atak asal mana? Masih putih. Masih putih. Ya. Okey, kecek. Nak tanya Gabriel. Nak tanya Izu ni. Kalau di Kelantan. Kalau kita kata Izu nak pinjam sigar sementara, apa dia termasuk dia? Nak pinjam ke apa? Pinjam sigar. Sigar. Oh, sigar. Sigar tu tangga. Tangga. Oh. Buat kerja tu. Sigar. Yalah, Gabe. Dia tentu pula. Abe tengok Kat ni lama sangat ni, Abe. Apa ni? Selagi. Selagi. Nak pinjam tali pendek sementara? Tali pendek. Apa? Jangan apa pula? Tali pinggir. Allah. Apa nak pinggir saya punya ni? Tali pinggir ni. Kita ke atas. Hemah ni. Apa ni? Orang kata sejati tu ni. Jati, be. Sejati ni, be. Yang mana kami jemput ni memang sejati. Sehati sejiwa. Terima kasih banyaklah. Itulah yang tanya ya. Okey, baik. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau satu, kita sebut sebagai so. So, tu dia pemanggil yang pertama bukan so . Pemanggil pertama. Tadi. Okey, tu. So, satu. Yang kedua kita nantikan banyak sebenarnya kita boleh dengar deringan telefon tapi bawa bertenang, bawa bersabar nak belajar atau nak ajar kami pun. Boleh. Jadi Steven ada perkataan? Ada. Jadi tadi kita cakap apa? Comel-comel. Comel latte. Lotte. Patu ada tadi dia belajar. Lotte. Lain lagi. Macam India dah. Macam India lah. Lotte. Cantik sangatlah tu. Tak, lagi satu. Dia cakap saya tadi. Saya hitam lege. Hitam lege. Dahsyat ni. Kita lege. Kenak dia. Ni jahat ni jahat. Tapi kalau hitam, maknanya hitam legam. Hitam lege dia hitam legam. Steven. Saya ingat hitam manis. Kalau hitam manis, dia hitam lagi. Saya ingat dia cakap saya hitam manis, saya pun suka. Lagi-lagi pun terima kasih lah. Oh, silap. Hitam legam. Itulah kalau biasanya kalau KL nak belajar cakap Kelantan macam itulah. Ada kata salah. Ada. Kita dah minta maaf tadi. Kalau salah silap, tolong maafkan. Okey. Lagi satu kita nak tanya. Berat apa tu, penerbit? Berat nane. Berat nane ni macam... Macam apa? Lupa dah. Berat nane ni macam... Macam mana tu? Sudah.
teruk sangat. Ada air tu macam oh my god, macam mana ni? Macam tu. Macam mana nak buat ni? Terus kan dalam ayat tu macam mana kita nak guna tu? Bukan nenek lah, sudahlah. sudah buat nenek lagi ni. No, ayat apa nak buat nenek lah. Buat nenek lagi ni. Okey, dengar tu eh. Kita ni tak siap kerja kolah ni. Pala mana nak kolah ni? Bukanlah nak tanya cikgu buat nenek lah. Macam tu. Ada macam kalau ada masalah tu, macam nak selesai masalah tu. Tengah fikir tu kan, sudahlah. Tadi banyak nak tanya kan pasal kecik Kelantan ni kan. Boleh tanya ni cat. Cat, tapi apa dia punya bahasa Inggeris kata catch phrase ada tak yang sering digunakan kat KL juga? Catch phrase maknanya yang Kelantan ni punya dialect digunakan dekat KL juga. Sekejap Betul juga catch phrase dia. Macam kalau Penang tu bambu. Bambu. Macam mana kita punya catchphrase yang dia pakai dekat KL ni? Bambat. Bambu hang sekejap lagi. Pukul. Okey, dan macam mana kita nak buat ucapan selamat hari kebangsaan? Selamat mereka. Tapi biar panjang sikit lah. Buat sekali. Okey. Pada semua rakyat Malaysia. Kita dua orang ni. Kat dan Izu hari ni nak mengucap selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-58. Betul. Dan moga-moga selepas ni kita semua akan terus bersatu hati. Yan deh sehati jiwa. Seharmoni. Yan deh tu apa pula tu? Dan lah tu. Yan deh. Kelate jadi Kelate dan. Kelate deh. Deh. Dan sehati sejiwa. Sehati sejiwa. Okey, jadi itu dia. Terima kasih juga kita ucapkan pada Izu dan juga Kat. Sama-sama. Hari ini kita belajar banyak. Lagi-lagi saya paling ingat back wall. Back wall? Back wall. Back wall. Back wall. Back wall. Ikut saya lepas ni pergi back wall. Back wall. Back Kelantan ni dia banyak apostrophe. Dia banyak apostrophe. Lagi mana? Nak pergi mana? Lepas tu dia banyak berlagu. Dia pun cedera ni. Dia nak pergi mana tu? Mari kat sini dulu. Cakap dengan Linggo. Terima kasih. Terima kasih aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sayang. Ada kata terima kasih aja tu? Ucap padamu. Itu cantik ni terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan kita dah dengarkan tadi kecek-kecek Kelate bersama Izu dan Kat. Dan juga ucapan Hari Kebangsaan. Yang menjadikan hari kita hari ni ya. Dan terima kasih kepada sebenarnya kerana masa yang begitu terhad, kita tak boleh nak terima pemanggil. Banyak ada deringan yang ada. Minta maaf. InsyaAllah nanti minggu hadapan kita cuba lagi dalam segmen ni nanti. Tapi pemanggil-pemanggil yang menang hadiah, itu yang penting. Itu yang penting. Jadi siapa? Kita dah tahu pemenangnya untuk kuis. Seorang daripada dia adalah Muhammad Azmi Al-Ikram dari Seremban. Tahniah kepada anda. Soalan untuk kedua ya. Pemenang soalan pertama adalah Zaidah binti Abdul Rahman dari Kota Baru, Kelate. Tanya ni hebat ni. Kita belajar Kelate, pemenang pun Kelate juga. Okey. Alright, jadi tanya diucapkan dan makan malam percuma bersama Steven ya menanti anda. Jadi terimalah nanti. Lari dia nanti. Terus dia tak terima aja. Terus tak terima. Itu strategi Daznim ya. Ambil hadiah dia nanti kan. Baik, anda nantikan nanti ya. Kami maklumkan menerusi voucher Aeon sebenarnya hadiah mereka RM100. Wow. Jadi bolehlah membeli belah nanti. Dan